Halo guys, jumpa lagi dengan saya Zainal di channel Peternakan serta Pertanian. Kali ini saya akan membahas tentang tabungan tahunan para petani. Oke? Dan nggak lain dan nggak bukan, ini dia kopi ya guys, karena hanya sekali dalam setahun untuk bisa memanennya. Nah, meskipun setahun sekali, momen ini sangat-sangat ditunggu oleh para petani ya guys. Kalau pendapatan hariannya sudah didapatkan dari sayuran seperti labu siam 4 hari sekali, kemudian terong 3 kali sehari, ini untuk yang tahunannya setahun sekali ya. Ini dan juga tanaman melinjo guys. Untuk harganya sendiri di Jawa Tengah ini ya, sementara ini untuk yang basah itu 5.000 per kilo, dan untuk yang kering sudah dikupas itu 22.000 per kilo. Dan ini tumpang sari ada albasia dan juga di bawahnya kopi ya guys. Seperti ini dah tabungan kami para petani, tabungan tahunan kami, investasi kami ya. Oke guys, cukup sekian dulu video kali ini dari saya. Jangan lupa like, share, komen, dan mohon subscribe-nya. Oke, terima kasih.